Kita beralih ke informasi bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat, Saudara. Hingga kini, polisi sudah memeriksa 9 saksi. Sementara tes DNA akan dilakukan pekan depan. Saksi yang diperiksa polisi mulai dari manajemen rumah sakit, dokter, perawat, dan bidan yang menangani proses persalinan hingga proses dugaan tertukarnya bayi sebelum meninggalkan rumah sakit. Tes DNA terhadap ibu lainnya yang bayinya diduga tertukar dengan bayi Ibu Siti akan dilakukan pekan depan. Selanjutnya kami akan menilai mana lagi kira-kira saksi-saksi yang perlu kami periksa, juga akan menyimpulkan kira-kira kandidat-kandidat yang memang diperlukan untuk melaksanakan tes DNA. Adapun pemeriksaan DNA atau tes DNA kemungkinan besar akan kami laksanakan di minggu depan.